Hello, hello, yes, hello, hello. Terima kasih karena Anda memilih Koko TV. Usahawan tudung Mawar Karim dikhabarkan sudah berkahwin dengan seorang ahli perniagaan berasal dari utara tanah air. Desas-desus tersebut didedahkan seorang netizen yang berkongsi khabar tersebut kepada Cosmo Online. Malah seorang pengguna TikTok juga telah berkongsi sebuah video yang memberitahu bahawa Mawar telah sah bergelar sebagai isteri kedua individu digelar Datuk Zack. Turut disertakan dengan pendedahan tersebut termasuklah beberapa keping gambar pengasas jenama tudung Farida itu dengan tirai latar tertera pangkal namanya dan lelaki berkenaan seperti digambarkan berapa pada hari bahagia mereka. Antara VIP yang juga kenalan terdekat pengantin yang turut ialah pelakon era 1990-an Mas Anizan serta isteri kepada seorang menteri kabinet. Bagaimanapun tidak dapat dipastikan kesahihan sama ada benar atau tidak berita yang dikongsi oleh Cosmo Online itu. Usaha untuk mendapatkan penjelasan Mawar atau nama sebenarnya, Mawar Abdul Karim, 33 tahun, juga belum berhasil apabila panggilan telefon dan pesanan yang ditinggalkan di WhatsApp tidak berbalas. Sebelum ini, bekas isteri kepada pelakon, Fizo Omar itu dilaporkan sedang dalam proses mengenali hati budi seseorang yang berkerjaya seorang ahli perniagaan juga berasal dari utara tanah air. Sungguh pun begitu, Mawar ketika ditemu bual enggan mendedahkan status lelaki itu kerana menurutnya, hubungan mereka masih terlalu awal untuk dikongsikan kepada umum iaitu lebih kurang setahun perkenalan. Kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit eh. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.